Wabisa dan juga Angel, bagi yang punya anak kecil, bingung mau ajak si buah hati isi liburan dengan kegiatan menyenangkan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, di kawasan ini hadirkan kelas edukatif dan menyenangkan bagi si kecil, mulai dari belajar arsitek hingga nail art yang bermanfaat tentunya untuk mengasah konsentrasi dan kreativitas anak. Berikut liputannya. Seru dan menyenangkan. Inilah yang dilakukan anak-anak di dalam kelas arsitek. Bermain dengan arsitektur, si kecil diajarkan tentang bentuk dan dimensi. Gak perlu takut, di sini anak-anak mulai belajar membuat konsep sederhana sesuai imajinasi kreativitas mereka. Nah, imajinasi ini dituangkan dalam pola gambar, kemudian dirangkai menjadi karya-karya hebat sesuai impian mereka. Selain kelas arsitek, ada juga nih kelas nail art. Cocok bagi anak perempuan. Tahap pertama, anak-anak membersihkan kuku mereka. Kemudian belajar dulu nih mengoles cacat cantik pada kuku palsu agar lebih rapi. Kuteks yang digunakan water base ya, jadi ramah dan aman buat si buah hati. Saatnya anak-anak mulai menghias kuku dengan cat warna-warni sesuai keinginan mereka. Mereka pun bisa leluasa sekreatif mungkin menambahkan stiker-stiker lucu di atas kukunya agar lebih cantik dan menggemaskan. Pertama kasih kutek, habis itu dihias-hias pakai kutek lagi atau stiker. Ada stiker panda, kelinci, terus hati. Habis itu ada kaki kucing. Di mana anak-anak tuh belajar bikin konsep untuk bikin di imajinasi mereka tuh apa? Ada yang mau bikin kan Ultraman, Godzilla. Mengajari mereka menjadi arsitek sejak kecil. Anak-anak itu luar biasa. Kreativitas mereka itu jauh lebih imajinatif daripada orang dewasa. Kalau mereka suka stiker, supaya mereka punya ide-ide. Oh iya ya, kuku mereka bagus ya kalau dikasih ini. Gimana kalau mulai menggambar? Untuk mencoba kelas edukasi ini, ayah bunda perlu merogoh kocek Rp350.000 hingga Rp450.000 per paketnya. Dan tergantung usia anak-anak. Wah, anak-anak yuk tunjukin tuh hasilnya. Yeay, cantik. Terus mengemaskan nih pemirsa. Nah, lewat dari nail art ini tentunya bisa meningkatkan konsentrasi. Terus juga meningkatkan kreativitas anak-anak sejak dini. Tentunya juga melatih motorik mereka loh. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi bagi ayah dan ibunda untuk mengajak si kecil untuk mengisi liburan panjang mereka. Dari Jakarta, Steviani Sirait, Wildan Aulia melaporkan.